nggak buat YouTube. Halo, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi. Bagus banget ya Hualien, stasiunnya bagus banget. Hualien. Langsung cari adek aku. Aku seneng banget, soalnya cakep, cakep banget di sini. Oh ya, lanjut lagi. Ya, welcome to Hualien. Ada yang kosong lagi. Hualien benar-benar banyak nih. Bagus, jadi kayak pemandangan-pemandangan gitu guys. Ribet, belakang masih banyak. Tapi jadi di mana? Ada dua tempat di situ apa di sini kan kayak gitu ada dua bisa kayaknya ke sana ya. Nah jadi kalau di Hualien itu bagusnya banyak sekali pemandangan kayak gitu. Nggak tahu nih berhubung aku sampai Naparuan di bawah dulu banyak. Nah jadi kalau pas langsung keluar itu kita langsung pas keluar, kita sekarang udah jam 11 lebih, langsung ke sana ya. Langsung ke sana arahnya.
udah nyampe di Hualien. Tinggal nunggu adek aku. Bukan nunggu adek aku yang nungguin aku, guys. Dia udah nunggu di mana tuh anak? Katanya di tangga. Guys, aku udah guys, ini stasiun Hualien. Oke, bagus banget. Ini di luar juga lagi banyak ini ya. Banyak banget lampion-lampion kayak gitu. Bangunannya. Ya ampun, yang dicari malah di sana. Akhirnya ketemu lagi, sehat-sehat-sehat, alhamdulillah. Terus foto-foto gak? Sekarang aku gak? Oh, enggak, buat YouTube. Halo, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi. Bagus banget ya, Hualien. Stasiunnya bagus banget. Aku gak tahu lagi. Long shiftnya nih, pas. Ngomong parkir, batuk induk, aku baik dari sini. Iya, tak, yang mana? Ya, nanti tinggal ini. Atau kamu SMS itunya, kalau dari apa sih? Stasiun sebelah mana apa itu? Kalau deket kan ya pasti ini soalnya kota pasti ada. Akun banyak siapa? Setiap ya, enggak polisi. Yang penting alamatnya kalau. Iya, nah, alamat kita. Kami pasti tahu. Ini nggak apa lagi libur. Mau ke situ, muter-muter ke situ. Taruh aja di sini. Nah, halo, pakai HP ini mah. Valien, nyampe. Tinggal foto-foto. Apa pakai tongsis nggak usah? Nggak usah. Kelihatan seksi soalnya. Yang buat foto-foto di sini. Terus ada. Kamu siapa? Itu aja. Hah? Itu yang apa? Foto-foto. Nanti saya pun rumah. Aktifin hotspotnya. Iya. Nah, guys, di sini lucu-lucu, ada bebek-bebekan kayak gitu. Ya, ada bebek, ada bunga-bunga juga. Kita mah liburannya nggak umum. Kita liburannya nggak umum, bukan kayak orang lain ya. Kalau liburnya weekend, Sabtu Minggu, kalau aku liburannya hari apapun. Yang penting besar banget. Yang penting bisa ketemu adik aku. Kayak gitu. Ini rencananya kita mau ke toko Indonesia dan cari bolu. Hah? Sehat, Ma. Pendungan Taipei. Ya, mumpung ada di sini, jadi kita mau foto-foto dulu. Thank you.
atau mau liburan atau mau nginep di Hualien. Besok aku balik lagi ke Taipei dan mau mampir dulu ke Pancal. Oke. Capek dari tadi buat merekam sendiri. Bangunannya tuh bagus ya. Mobilan Iqbal. habis foto-foto dan sekarang kita mau coba menuju ke toko Indonesia, mau cari makan, kita lapar, berat banget kok. Oh, aksesoris artis dong, mungkin nunggu taksinya langsung itu aja. Kamu itu enggak foto yang itunya? Ya mama. Kalau di sini ada orang kesana San, kitanya kesana. Kalau taksinya banyak orang kita nyala kesana. Tunggu di depan sana. Biasanya sih kan
udah pada antri. Keluar dari sini, keluar dari situ. Bisa saya ini langsung keluar tuh dari situ. Makanya itu kalau kita mau pergi pulang ke Walian baru sana aja san langsung bisa. Ada anjing pada bagus ntar dulu sini. Iya ntar dulu maksudnya taksi Cicencu. Kita mau naik taksi sekarang.